Amri Yusufa, saya Adika Surya Ramadhani sebagai narator. Saya Rudi sebagai para siswa. Saya Sandi Erawan sebagai pembuli. Saya Dibatra sebagai pembuli. Saya Nirmala Ibrani sebagai para siswa. Saya Imam Salani sebagai pembela. Saya Satria sebagai pembuli. Saya Ridho sebagai pembela. Saya Rifat sebagai para siswa. Saya Nino Halenski sebagai pembela. Saya Jidul Badri sebagai guru. Saya Fatoni Ali sebagai pembela. Saya Revan Firgawan sebagai korban buli. Bel masuk pun berbunyi. Para siswa itu datang terlambat dan belum mengerjakan tugasnya. Kerjain tugas, bro. Oh ya, kita suruh aja Repan ngerjain tugasnya. Ayo. Imam dan dua temannya, teman-temannya pergi ke kantin sambil bernyanyi. Kemudian saat akan pergi ke kelas, mereka bertemu dengan para siswa yang membuli Imam. Kita kerjain tugas masing-masing. Kami maunya kamu yang ngerjain tugas. Imam dan temannya tidak terima dengan perlakuan dari para siswa itu dan coba membela Repan. Kalian di mana sih? Kenapa bully Repan kamu? Emang ada salah apa Repan sama kalian? Gimana kalau kalian jadi Repan? Pikirin perasaan dia. Ya, kita pasti bantu kamu kok. Sama teman kita. Nah, yuk kita ke kelas. Ya, di dalam kelas, Repan tidur di mutan kapalnya sedang duduk berkumpul untuk belajar selanjutnya. Guru pun masuk ke kelas. Selamat siang. Wah, semangat sekali anak-anak bapak ini. Sekarang kita mulai pelajaran minggu yang lalu. Ayo mana tujuan? Ya, yang ini pak. Ya, katanya ada pak. Ada yang tidak mengerjakan tugas pak. Ayo anak-anak, jujur siapa yang menurut Repan untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Adi, Sandi, sama Satria pak, bahkan mereka mendorong Repan sampai terjatuh pak. Ayo anak-anak, di sekolah dilarang untuk saling membuli. Sebaiknya kalian mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Itu semua untuk masa depan kalian.